Etika Su. Siapa nak kahwin? Aku kan nak main-main pun. Aku memang nak dia. Aku memang betul nak dia. Aku memang betul. Berapa lama kawan dulu? Kejap je lah. Kejap? 2 bulan je. Berapa bulan? Tak sampai 2 bulan. Tak sampai 2 bulan dah nak kahwin? Laju benar kau punya ni. Tak sampai 3 bulan. Tak sampai 3 bulan tu kau nak kahwin dah? Ha? Kau tahu tak perempuan ni malas masak, kemas rumah, malas semua malas. Kau 2 bulan kena kau nak kahwin dengan dia sampai buat pakai bomo gini? Tahu aku. Eish, jangan. Kau suka-suka pun dia kena rajin. Kalau pemalas pun tak guna juga. Okay. Ha, dia kan kadang-kadang 2 hari tak mandi. Kau kan tahu. Laki dia bagi tahu dah semua kat aku. Ha, macam ni kau nak ke? Ha? Tak boleh lah gitu. Tak boleh, tak boleh. Dia tak nak, dia tak nak. Dia tak nak kan. Suami ni pun tak nak lepas kan. Kalau suami ni tak nak lepas, aku pun tak nak cakap apa. Aku nak cakap apa? Kau lepas saja. Kalau suami ni kata nak lepas, aku okey je. Kalau suami ni kata tak nak lepas, aku nak cakap apa? Ah, ni kebetulan aku dah dekat sini ni senang. Nanti kalau dah berjumpa depan-depan ni, aku ingat mau kena pijak kau ni. Kau mana nak pijak aku? Kau tak kenal aku siapa? Alah, nak pijak aku pula. Wah! Kira... Kau nak pijak aku, Kevon? Eh, kau nak pijak aku, eh? Hai, dulu ni. Hai, kau tak kenal aku, eh? Oi. Aduh, aku... Aku tak kenal kau. Kau siapa? Memang susah nak pijak kau ke apa? Aku memang suka nak pijak orang. Tak, sebab aku tak kenal. Kau kenalkanlah diri. Aku tak kenal kau siapa yang... Wah, kau kalau kena pijak kau cabut aku macam tu pula. Gangster. Nanti kau je nak pijak aku. Ini salah pijak kan? Tak adalah kalau salah. Kedalam kau nak kedalam? Aku boleh buat. Kau nak kedalam? Oh, kedalam. Oh, kalau aku pijak kau... Kau kedalam? Oh, kalau aku pijak kau, aku kedalam. Kalau kau kacau bini orang, kau tak kedalam. Oh, bukti kau ada? Apa bukti kau ada kau buat seru sampai bini dia cari kau tu dah kenapa? Aku bagi tahu bini kau. Aku bagi tahu bini kau. Tak, aku bodohlah. Aku tak sayanglah dia. Tak apa, aku bagi tahu. Aku bagi tahu bini kau. Assalamualaikum kak. Ni suami akak ni pergi panggil bini orang datang jumpa dengan akak ni. Sehebat mana pun pangkat yang kau ada, bila sampai saka bini kau, kau memang tak boleh lawan ke? Aku tak heranlah bini aku. Betul, kalau kau cabar jadi aku minta nombor telefon. Aku tak tahu lah macam mana nak lari dengan dia tu. Terpaksa apa? Terpaksa apa? Aku nak pijak kau, kau cakap apa dengan aku? Bukan main belagak kau. Kau tengok orang lah, sekali aku nak tengok lah kau ni. Pasal apa sampai kat tahap bini kau? Sampai kat bini kau boleh jadi dini pula? Kenapa takut pula? Kau ada sebab lah. Sebab apa? Aku ada sebab, tapi aku tak sayang aku. Tak sayang pun tak apalah. Sebab anak kau... lah, sebab anak je. Aku terpaksa lah. Anak nanti boleh buat baru. Sebab anak je lah. Aku terpaksa sebab anak je. Aku tak sayang pun. Aku pun nak perempuan ni. Aku nak kahwin dengan dia. Aduh. Anak anak nanti buat baru je lah. Patut pula dulu aku kan. Anak nanti buat baru je lah. Boleh tak? Dah lah, jangan kacau lah bini orang. Tak boleh nak kacau bini orang macam ni. Kau seru dia sampai dia datang jumpa dengan kau. Lepas tu kombos pula kat muka dia. Kau ingat kau tak tahu? Tahu lah dia datang. Kau tengok muka dia dah gelap semacam. Weh, perempuan dah kahwin. Kalau katakan kau tak ada seru, dia tak ada yang mencecik datang kat kau macam tu, kau ingat kau bodoh ke? Ha? Faham tak aku cakap? Sebelum aku pijak kau lagi sekali, aku duduk dalam pun tak apa. Terpaksa. Terpaksa apa? Aku tak pasal buat macam ni. Aku nak kat dia. Kau nak dekat dia macam mana? Dia ada suami ni. Kau tanya dengan suami dia. Aku tak tahu. Aku takut tunggu dia cerai dengan lelaki dia. Aku kahwin dengan dia. Tak apalah, kalau kau nak tunggu, tunggulah. Tapi kau tak payah hantarlah benda-benda macam ni. Tambah sangat pula ni. Boleh cepat sikit. Tak boleh, dia sampai dah berhenti kerja dah. Badan semua sakit-sakit. Kau nak cepat macam mana lagi? Ya. Cepat ke? Sekarang ni dapat ke? Sikit-sikit. Ya. Sikit. Nampak. Nampak apa?
Aku tak nampak pun, aku tengok elok je tadi dia pegang tangan suami dia naik tangga. Dia datang jumpa kau sebab kau suruh dia. Dia bukan sayang lah ni. Tak sayang lah ni. Eh, sayang. Aku tak tahu apa dia tunggu lagi. Dia sayang. Kalau kau tak hantar jin macam ni, dia sayang kat laki dia. Dia tak sayang dengan aku. Tapi dia jual mahal lah. Siapa? Ya, dia jual mahal lah. Yang kau tak mengaku. Dia tak mengaku. Kau kenalah mengaku. Kau dah kahwin. Kau dah kahwin, kau tak mengaku. Bodohlah kau. Mengaku je. Kalau dia nak, dia tak nak, sudah. Apa yang kau nak semak? Perempuan ada beribu-ribu kot kat Malaysia. Perempuan lain tak samalah. Sama je bentuk dia. Tak ada beza banyak pun. Beza kalau masak tu kurang sikit garam, itu je. Tak nak lain tu. Yang kau nak sangat kat perempuan ni dah kenapa? Aku tengok sama je macam orang lain. Aku suka. Kau tu perasaan. Lawa. Eh, ramai lagi lawa-lawa lah. Aku suka dia. Tapi nak macam mana dah, dia memang tak nak kat kau. Aku pun nak tolong macam mana, tak tahu. Aku tolong simpan kau je lah. Dia nak aku. Lepas tu kau panggil lah anggota-anggota kau datang jumpa aku. Tolong keluarkan kau balik. Apa anggota ni? Eh, tadi kau cakap kalau aku pijak kau, kau nak masuk aku dalam lokap. Ha, kau panggil lah anggota-anggota kau. Lepas tu kau tengok aku telefon OCPD balik mana tu pun. Lepas tu aku tengok kau yang kena lokap ke? Atau kau kena terajang daripada Kuala Lumpur ke? Ha. Dah, sekarang ni perempuan dia datang sini sebab dia tak nak kau dengan dia, tak nak kacau. Dia tak nak kau kacau dia dah. Boleh tak? Kau pun jin kau sendiri berlari kat luar tingkap aku. Aku dah banyaklah. Ha. Bodoh dia tu. Siapa bodoh? Siapa yang bodoh? Ha. Apa pasal tak jin kau je kat sini? Yang jin kau lari bercecit-cecit, engkau lah kena perangkap kat sini. Aku nak kat perempuan yang aku, kau main-main. Aku nampak kau betul-betul nak, tapi kau tak boleh hantar benda-benda macam ni kat dia. Aku tak ada cara lah, aku terpaksa lah. Aku seksa lah, aku serabut lah. Aku cik fikir dia je, aku tak boleh hidup lah. Dah kau pakai bomo memang lah kau fikir kat dia. Kalau kau tak pakai benda-benda ni minta kat Allah Ta'ala, tak jadi macam ni. Aku tak boleh nak hidup. Allah, jantan keparat betul kau ni. Nak dapat perempuan tak boleh nak hidup lah. Makan tak senang lah, hidup tak lena lah. Belakang perempuan ni semua benda kau cakap. Betulnya keparat kau. Depan perempuan je kau cakap macam ni. Belakang baik macam kau. Minum apa elok je, makan apa semua, mandi pun elok. Kau mana tahu aku. Ini semua ayat-ayat lelaki kau ingat aku tak biasa ke benda-benda macam ni. Tak boleh nak minum lah sayang. Tak boleh nak makan lah, tak kenyang lah. Tak boleh nak tidur lah, teringat kat you lah. Padahal kau paling awal tidur, pukul 8 dah tidur. Tak ada maknanya kau buat perempuan ni. Dia pula terbayang-bayang kat kau pula. Dah dia yang tak boleh tidur. Apa kau dapat macam ni? Tubuh jasad dia, roh dia tahu bila kau hantar macam ni. Dia lagi benci dengan kau. Anda kata dia orang ni bercerai sekalipun, kau kahwin dengan dia pun takkan kekal lama. Sebab roh dia tetap tahu kau dah hantar benda-benda bukan-bukan macam ni. Ha. Siapa? Kau kena kahwin macam ni? Kahwin alam gaib lah. Kau kahwin alam gaib. Ambil mazhab baru lah kau. Jodoh kita ni tak ada kat dunia, ada kat akhirat sana. Kau cepat mazhab baru lah. Kita kahwin dekat alam lain lah. Dekat alam nyata kau bini orang, dekat alam gaib nanti kau bini aku. Buat macam tu lah. Habis dah hantar-hantar macam ni. Bukannya dapat pun. Kena sabar sikit. Aku dah bertahun dah buat. Kalau otak kau sabar, perempuan ni dah berapa lama pula sakit. Nak sabar macam mana? Hantar jin bodoh pun tak bercerai-cerai juga. Macam tu je aku tengok. Sebab kasih sayang dia kat suami dia. Tak bahagia lah, aku tahu. Kebahagiaan tu mana ada tempat penimbang. Perempuan dia tak bahagia dengan lelaki. Kau tahu kat mana, kau timbang kat mana kebahagiaan dia orang? Aku tahulah. Kau timbang kat mana, aku tanya. Kau bukan duduk satu rumah dengan dia orang pun. Waktu dia dah tutup lampu, bukan kau tahu apa dia buat. Kau pula yang sumpah-sumpah pula bahagia tak bahagia pula. Bukan kau tahu apa dia orang buat. Kalau dengan aku kau, aku tak kisah dia buat apa. Memanglah kau tak kisah buat apa dah dia lelaki bini. Dia nak buat apa pun kau tu yang aku kisahkan. Kau nak kisah dia orang nak buat apa dah dia orang memang ikatan sah. Yang aku kena fikirkan kau ni sekarang ni, kau yang aku kena fikirkan, bukan dia orang. Aku jumpa kau lepas tak? Aku jumpa kau. Datang jumpa dulu. Ha, datang nanti jumpa. Nanti kau sembang. Siapa apa yang kau tak jumpa pun tak pernah lagi aku. Datang jumpa dia bawa M16 letak atas kepala kau. Baru kau tahu nasib kau.
Kau setakat pistol kecil je, itu pun peluru pun kat balai. Dia bawa M16 letak atas kepala kau. Tahu lah. Apa dia? Dah kau tengoklah kau duduk macam mana, lagak kau macam mana, goyang kaki kau macam mana. Kau ingat aku tak biasa jumpa ke? Cara kau sembang macam poyo macam ni macam mana? Mestilah aku tahu kau siapa. Ha. Kau lepas dia? Adik gaya-gaya korang lah. Depan suami ni kaki ketar, tangan bukan main belagak. Memang gaya korang. Aku ni ini kecil lah. Kecil. Dia ah, tak ada apa dia tak tumbuk lagi. Dia tak ada apalah. Aduh. Aku tak takut langsung lah lelaki dia tolong. Kalau kau tak takut lelaki dia, kau jumpa je lelaki-lelaki dia minta elok-elok aku nak bini kau ni. Aku jumpa kan? Boleh? Ha, datanglah. Jumpa kat mana? Jumpa kat balai, nanti kau gaduh pula. Kau jumpa kat balai? Jumpa kat balai. Dan jumpa kat balai kau lah. Datang kat balai dia. Ha, datang kat balai dia. Apa nak risau? Aku nak jumpa kat mana? Ha. Jumpa kat luar lah. Sini, jumpa kat luar. Korang tak lupa aku lah. Datang kat dia. Ha, jumpa kat balai tak apa. Masuk report, cover report dulu. Tak ada masalah. Biar pening saja kau memikirkan macam mana nak tangkap ni. Ni pula masuk report, anggota sendiri. Aku jumpa kau lepas dia. Kau jumpa simpang. Kau tengok tu uniform dengan baju putih, dengan seluar belang bodoh dia. Ha. Kasut kilat, baju putih. Kau jangan nampak aku roblox, kau saman aku, kau pijak kau nanti. Siap, ha. Siap. Aku dendam aku. Dah, kita awak tak tunggu sekejap. Eh, aku tak tahu. Aku mak muka kau. Kau mak muka aku pula. Aku mak muka kau, kau sendiri. Ha. Kau sibuk je eh. Abang tak nampak bang? Sibuk lah. Seluar dia tu ada jalur putih. Baju tu ada warna putih. Lepas tu adalah logo 3-4 kerat tu. Tak tahu mana punya ni dia buat. Dia buat keamanan ke apa tak tahulah. Lepas tu muka belagak-belagak. Abang tak nampak? Abang tak belajar mata batin ni bang. Ha? Kau jangan dia? Oh, tengok gaya cara cakap. Oh, kau lepas dia. Kau salah ke tak salah? Siapa yang langgar siapa ni? Kau cakap betul-betul lah. Gaya-gaya tu ha? Aku jumpa kau lepas dia. Kau jangan nak simpang. Tak ada jumpa dulu. Kau cakap je. Kau tak lepas. Senang je bang. Abang langgar je kereta dia. Masuk report, dia biar dia yang siasat. Abang langgar je kereta tuan ni. Senang habis cerita. Kau tinggallah perempuan ni. Apa yang kau tunggu ha? Kan perempuan ni sakit. Kau tunggu apa lagi? Tinggallah. Tunggu kau jumpa aku dulu dah. Dia kalau KK macam ni bang, paling senang kalau ikut kita ambil yang paling mudah. Kalau sihir ni kita nak buktikan dia payah. Abang report jeep dia. Abang ikut report jeep. Nanti dia akan bagi kan. Aku ajar, aku kan bekas anggota. Kau ingat apa? Ya kau. Abang buat report jeep, abang bagi tahu apa yang pernah berlaku pada isteri abang. Mungkin jeep pun tak boleh rukiahkan bini abang, tak apa. Abang bagi statement. Mengatakan perempuan ni datang ayuh, cari dia. Bagi statement macam tu. Tapi tak ada bukti tu. Tak apa, dia jumpa tu semua ada. Nanti jeep akan panggil dia. Itu je cara dia lah. Kalau cara undang-undang lah. Ya, sekarang kena cara undang-undang lah. Cara undang-undang aku panggil jeep. Kau ingat ketua jeep kau aku tak kenal. Nanti besok aku call. Ha, aku call bagi tahu buat macam ni. Dia panggil kau. Panggil bini kau sekali. Padan muka kau. Celaka kau. Bini kau suruh pergi kerja. Suruh saman orang je. Kau saman perempuan ni dengan perempuan-perempuan ni sekali. Kau saman bawa. Semua kau nak angkat. Tak rasa nak pergi ke bini aku tu. Ikan jeep tak panggil kau lagi. Yang panggil sekarang jin. Kalau jeep yang panggil kau, aku ingat mencecek-cecek kau lagi. Ah, dekat balai nanti dia tanggalkan kepala kau. Itu jam kau tahulah nasib kau. Yang nak belagak kat sini. Kalau benda-benda macam ni nak tak nak, memang kena main dengan undang-undang lah. Tak apa, masuk je report satu-satu apa orang cakap, supaya jadikan satu pengajaran untuk dia, supaya dia tak kacau lagi. Kalau dia kacau lagi, buatlah. Dia bagitahu lah, masih dia ganggu isteri saya. Kau buatlah laporan banyak mana pun. Huh? Aku buat ke? Kau nak buat laporan apa? Dia bukan kebalangan kereta dia. Kau nak buat laporan sebab apa? Sebab suami dia tak nak cerai kan dia? Aku buat jugalah perempuan ni. Aku memang takkan putus asa. Lagi kau buat, lagi teruklah kau kena. Tahulah macam nak speed. Kau ingat aku bodoh. Ah, kau tak salah tangga mana kau boleh speed. Mana tahu jeep tu panggil aku rukiahkan perempuan ni depan jeep tu. Ha, hilang terus. Baru tahu nasib kau kata tu. Lepas tu aku panggil kau datang turun. Ya, jangan kau sembang je lah. Ya, kalau kau nak. Aku tak pernah buat lagi. Tapi kalau kau nak test, boleh. Tak ada masalah. Aku tak buat ubat. Eh, bagilah dia masuk report tu dulu. Lepas tu barulah aku terima cabaran kau. Boleh?
Harapkan pagar-pagar makan padi. Ha, kau adalah orang amanah kerajaan. Lepas tu kau buat pula macam ni. Aku nak kat dia salah ke? Salah lah. Kalau kau nak kat dia, kau minta elok-elok. Ya, dulu tu kantoi. Kantoi? Aku tak sempat nak buat apa. Aku tak sempat nak cakap apa-apa. Kau kantoi apa? Dia punya... dah blok aku dah semua. Sebab apa dia blok kau? Kau ada minta bukan-bukan ke apa benda, ajak pergi karaoke ke apa? Habis tu? Sayang 2 bulan dah sayang sampai hantu jin macam ni. Haram jadah betul kau ni, geram lah aku. Ha? Macam mana boleh kenal perempuan ni? Macam mana kau boleh kenal perempuan ni? Konsep tu? Eh, aku kena tahu jalan cerita. Aku bagian siasatan. Sebelum aku bawa pergi jumpa jeep, aku nak kena tahu cerita kau. Dia kalau KK macam ni tak banyak lah. Biasanya perempuan ni mesti accident. Pergi jumpa pula dengan abang sarjan. Abang sarjan tengok pula hidung terletak pula ni. Haa, kenalah ada pula, bukan kosong. Haa, jahanam. Sarjan pun butuh kau. Wah, butuh aku kena. Oh, mana kata kau bukan sarjan. Atas lagi lah. Kau ingat aku cikai-cikai ke? Habis kau pakai... Ish, aku lah saja. Aku tak tahu, aku tak nampak pangkat duduk sebelah kanan. Aku kat kau sebelah kiri. Aku inspektor. Oh, inspektor. Baik, 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 baik. Elok sikap. Perempuan ni pakai kereta apa? Kereta saga. Kereta saga, inspektor habis kes. Aku ni yang hantar kereta kemalangan berlambak-lambak. Tak pernah pun kereta putus harga, inspektor ambil kes. Kalau Ferrari, ya inspektor ambil kes. Kau bertahu. Eh, aku main kemalangan ni bukan sehari dua. Pasal apa pula bila putus harga pula inspektor ambil kes? Awak inspektor tak ada kerja ke apa? Ha? Pasal apa time perempuan ni pula tiba-tiba inspektor ambil kes? Ke perempuan ni memandu secara mabuk ke? Sibuklah kau. Taklah, aku pelik lah sebab aku bukan pertama kali main dekat balai ni apa semua. Macam mana pula bila kes kau, inspektor pula ambil kes? Ya, aku tahu kalau kau mabuk, kau langgar orang mati, inspektor ambil kes. Kalau setakat potong saga ni, tak ada inspektor ambil kes, kuat-kuat pun sahajanya, itu pun yang nak bersara. Macam mana pula kes kau ni sampai? Tahulah aku nak buat macam mana. Pasal apa kau ambil kes dia? Tak, kenapa kau ambil kes dia? Kenapa yang kau ambil kes dia? Sebab dia punya spoiler ada 7 tingkat ke? Nampak pelik ke yang kau ambil kes dia? Ha, terdiam. Dia aku psycho sikit dah tak ada jawab. Ha, nampaknya aku lebih inspektor daripada kau ni. Buat apa nak beritahu kau? Eh, aku kena siasat sebelum aku tangkap kau. Sekejap lagi kan kau tahulah inspektor kau hilang ke tak hilang. Ha. Main, kau tunggu aku mak muka kau. Eh, kau tak buat buka aku buat apa? Kau kat balai mana? Aku sendiri datang jumpa kau. Aku buat-buat kereta aku tercalar pun tak apa. Asalkan aku dapat jumpa kau. Aku paling pantang orang main macam ni. Ha. Kau bagi tahu je kau balai mana, aku datang. Tak apa, inspektor sahab pun tak apa aku jumpa. Aku kalau jumpa kau, kalau aku pula yang hembus muka kau jari, elok-elok kau pangkat inspektor, turun pangkat kau nanti. Ha, pasal tu ni masalah dia. Orang kalau kaki bomoh, macam mana pun bomoh lah cerita dia. Apa benda pun bomoh-bomoh. Aku tak sibuk. Sekarang ni aku kesian pasangan ni. Kau buat sampai macam ni. Kau buat sampai bini dia tercari-cari kau. Tu nama kau hajar tu. Terpaksa apa? Tak tahu nak buat macam mana dah. Dah memang tak boleh buat apa. Dia tak minat berbaju putih. Dia tak minat nak buat macam mana. Kau pernah tak dia beritahu kau? Kenapa dia tak minat uniform putih? Sebab nanti kotor susah nak basuh. Dia tak suka. Perempuan ni tak suka basuh baju. Kan korang kadang-kadang kan baju putih ni kotor kena coklat lah pun. Masa kalau uniform warna putih kau ni? Dah tu. Dah kalau tak warna putih, warna apa pula? Oh, yelah. Dia inspektor. Inspektor mana pakai uniform warna putih? Biru. Ya, tak ya juga. Ya. Aku lupa. Aku jarang jumpa inspektor. Biasa jumpa saja-saja je. Aku bodoh kau ni. Yelah. Aku bodoh lah. Situ terlupa. Ya, tak ya juga. Aku tak cakap tau kau baju biru. Yang cakap kau eh. Kau jangan jadi kau buat statement aku pula cakap. Aku tak cakap. Aku cakap kau baju putih. Yang cakap baju biru tu kau. Aku tak cakap. Kau yang cakap. Dah lah, tak payah lah bang. Cerita lah dengan dia. Putus lah. Tak mau cerita banyak lah. Pasal cerita tak lah. Nak jumpa lah dengan suami dia dah habis cerita. Oh, aku jumpa apa lepas dia. Tapi uniform buka eh. Kau jangan salah guna kuasa pula. Okay? Nanti datang Kunci-kunci dia. Jangan bawa kau punya ni. Kalau nak tu kena buat report polis dulu lah. Barulah boleh jumpa. Gentle lah. Boleh? Main hantar jing macam ni. Jangan hantar-hantar macam ni. Naya kat dia. Kesian kat dia. Lepas tu aku
paksa sayang ni. Kena buat satu SOP lah macam ni. Lepas ni kena buat satu SOP. Kalau perempuan kemalangan, yang boleh ambil kes perempuan je, jangan bagi lelaki. Ini kan takut jadi macam ni ya? Kalau kata lelaki yang kemalangan, jumpa sarjan lelaki saja. Kalau perempuan ambil, perempuan yang kemalangan hanya boleh jumpa dengan sarjan perempuan saja. Aku rasa perlulah. Nantilah aku bingung. Aku bukan sarjan. Tak, contoh aku bagi tahu tadi, bodoh. Sahaja, aku tanya SOP, SOP barulah minta tolong sebab benda-benda macam ni. Kan? Kalau kata kes kemalangan wanita contoh, biar perempuan je lah yang sesat kan. Kita lelaki nak macam mana kan? Kadang-kadang itulah jadi dia macam ni lah. Aku jumpa kau lepas dia. Oh, gaya. Kau lepas dia. Kalau lepas, kau lepaskan bini kau. Bini aku tu aku terpaksa lah. Bini kau terpaksa apa? Sebab ada anak. Sebab ada anak. Lepas tu tak lepas lah. Sikit lah. Dah kalau dilepaskan pun, kalau kata dilepaskan, kau tak lepaskan bini kau, macam mana nak kahwin? Taulah aku. Eh, kau kena bagi tahu sekarang lah. Tidak sia-sia nanti dilepaskan, naya kat dia. Kau kena bagi tahu step aku. Kalau sekarang ni besok dia jumpa kau, dilepaskan, lepas tu kau nak buat apa? Aku nak buat jadi bini. Iya, kau nak buat macam mana dengan bini nombor satu kau? Serabut lah aku yang bini. Kau kena yang serabut tu lah. Aku nak kena tahu dulu, baru senang-senang nak lepas. Kau sendiri pun. Aku tak tahu nak campak lah bini aku. Kau serabut dengan dia, tak nak dia. Kau macam ni inspektor pun serabut dengan kehidupan. Macam mana kau nak handle rakyat, masyarakat semua? Aku sayang pun dulu. Macam ni inspektor pun serabut dengan kehidupan. Macam mana kau nak handle jenayah-jenayah yang lagi berserabut? Yang itu lambat sikit lah, ambil masa lah. Siapa ambil masa? Bini aku tu. Eh, tak boleh lah. Kau suruh lelaki dia sekarang ni, kau suruh suami dia ceraikan. Katakanlah besok jumpa dia ceraikan. Lepas tu yang kau punya bini tu macam mana? Kau kahwin dulu. Okey. Dengan bini lah. Dengan bini dia? Ha. Okey, ha. Tak percaya lah bini aku. Kau nak pergi outstation, kahwin kat Malaysia? Nanti kantor mesti bini aku tak boleh terima lah. Tak ikutlah masanya. Aku cerai lah dia. Aku dah... Masa kau ceraikan bini kau masa tu, anak-anak kau tak fikir lah. Tadi kau cakap kau bertahan dengan bini kau sebab anak-anak. Sekarang ni. Okey, sekarang ni. Okey, masa tu nanti bila kau dah cerai. Aku kahwin dengan perempuan ni. Ha. Aku. Anak tu, anak-anak jadi macam ni pula. Waktu dah bercerai tu, tak fikir pula. Tak apa, ramai je orang cerai pun masalah. Ha, kalau macam tu, kau ceraikan sekarang je lah. Tak payahlah, tunggu kahwin dulu, ceraikan dulu. Mana boleh dia cerai dulu? Nanti kan aku cerai bini aku, tak cerai bini dia macam mana? Kejap lagi kalau dia ceraikan bini dia, sekejap lagi kan lambat pula kau ceraikan bini kau, macam mana pula? Tak apa, aku buat dulu bini dulu. Siapa? Mana? Dia tak nak bini nombor dua, masalah dia. Dah tahu. Dia nak nombor tiga. Ha? Dia nak nombor tiga. Kalau nombor tiga tu, kalau mana kata dalam seminggu tu jumpa sehari, ya, dia tak selalu. Perempuan ni malam mandi, masalah dia. Kau nak dengan perempuan malam mandi ni macam mana kau ni? Tu aku cakap kau kena siasat betul-betul. Kau ni harap spekter je. Orang malam mandi pun kau tak tahu. Hey, bodoh, aku dengar sini elok-elok. Orang ni dah kahwin, tak payah nak kacau. Yang lain-lain aku tak nak tahu. Kau nak jumpa suami dia ke, nak bincang macam mana ke, lain aku tak nak tahu. Kau faham tak aku cakap? Aku macam mana lagi? Kau macam mana apa? Kau tahu kau je lah kehidupan kau. Kes pun banyak lagi tak settle. Lepas tu kalau KK kemalangan melibatkan potong sagar, kau tak payah sibuk lah. Kau pangkat tuan. Tuan mana ada ambil kes potong sagar? Kau pun celaka betul kadang-kadang. Kena hidung panjang sikit je, tiba-tiba kau ambil kes. Kau potong sagar punya kes pun apa punya. Lahabau kau ni. Ambil lah kes yang kereta-kereta BMW ke? Lamborghini ke? Sedap lah juga. Kau tu tuan, pangkat berpaku-paku. Takkan protosaga punya kes pun kau nak ambil? Ya, aku hati aku lah. Sebab kau tengok hidung sebenarnya. Kau tengok lentik sikit hidung, kau tak nampak ada kereta apa. Yang salah pun kau bagi tak salah je kan. Kau ingat aku tak biasa benda-benda macam ni semua? Ingat, bila kau dapat pangkat, bila kau dapat darjat, itu Allah Ta'ala yang bagi. Bila kau tidak amanah, bila Allah Ta'ala sekali tarik amanah tu nanti, menyesal tak sudah. Bila kamu dah dapat pangkat yang Allah Ta'ala kuniakan, darjat yang Allah Ta'ala kuniakan, jaga benda tu elok-elok. Tapi bila kamu tidak amanah, sekali dia rentak, sampai bila-bila pun kamu akan menyesal. Setinggi mana pun pangkat kamu, kalau Allah Ta'ala dah sentak kembali, kau menangis tak guna dah. Faham tak aku cakap? Jangan kau ingat kau ada pangkat dan darjat kau macam ni. Bila kau ada pangkat besar, kau boleh memperkatak-katikkan orang-orang kecil macam kita orang ni. Habis bini-bini orang semua kau nak sapu suka-suka hati mak bapak aku kau ni. Aku nak perempuan ni je. Sekarang ni perempuan ni kan bini orang kan?
Kau faham tak aku cakap? Kau ni sekolah agama ke tak? Ha? Kau sekolah agama ke tak? Kau tahu tak diri bini orang? Dulu dia ni aku punya lah. Dulu dia punya, lepas tu dah dia tak nak lah. Macam mana bukan jodoh lah nama tu. Sekolah tinggi-tinggi, pangkat Allah Ta'ala dah bagi, besar punya pangkat, abing kau beli arah semua nak buang kau. Sampai masa ada juga kebodohan dalam hidup kau. Kau nak perempuan ni je. Kau nak macam mana, dia dah kahwin, tak mau dengar dah, dia tak mau, dia tak mau tahu dah, suami dia pun tak mau tahu dah. Kau cerai dengan dia. Bila? Kau cerai dengan dia. Kau ceraikan bini kau dulu. Sama-sama cerai kan? Sama-sama cerai? Dekat mahkamah tu nanti sama-sama cerai? Tak pernah terjadi lagi ni. Sama-sama cerai masa tu. Aku cerai bini aku, kau cerai bini kau. Kau kena ceraikan bini kau dulu. Aku bagi bini kau ke aku. Kau kena ceraikan dululah. Baru tahu betul tak betul. Kau jumpa aku, kau marah. Cakap baik-baik lah. Cakap baik-baik lah, kau pangkat besar kau. Gila kau, takkan nak marah. Assalamualaikum tuan. Apa khabar tuan? Aku tak apa adalah takut sikit. Takut orang dia debit aku. Tak, kau janganlah takut. Tadi kau kata kau bukan baik lagi. Ya, aku tak takut dia, tapi sebab ialah dia ni kan laki perempuan ni. Logik lah kalau dia nak marah aku. Dia tak debit kau, dia hormat pangkat kau. Banyak paku kan. Baik tuan, minta maaf lah tuan. Cakap baik-baik ya? Cakap baik-baik lah. Kita kan cakap baik-baik. Kita kan orang awam. Minta maaf tuan, saya nak bini tuan. Cakap elok-elok macam tu lah. Cakap baik-baik ya, bincang elok dengan aku. Aku betul-betul nak kan? Ya, tahu tuan. Saya tahu tuan. Tuan memang nak sangat. Kau lepas bini kau? Tapi sebelum dia pergi jumpa, saya suruh dia masuk report jeep dulu tuan. Tengahlah buat macam tu. Kenapa? Kau nak bini kau sakit? Wah, aku kau. Aku buat bini kau ni. Wah, kau boleh ugut-ugut macam tu pula eh? Kau pilih. Kau nak cerai dia ke kau nak dia sakit? Sudah. Tu je? Kau pun tak tahan dah kan? Mana kau tahu dia tahan tak tahan? Aku tengok elok je dia datang sekali. Kau pun penat kan? Kau buat perubat, kau penat kan? Aku tahu. Aku memang saja nak bagi kau putus asa. Putus asa? Tak ada putus asa lah. Selagi dia bernama isteri. Oh, lepas dia. Tuan, kami orang awam. Selagi itu bernama isteri, tuan. Macam mana penat pun kami akan usahakan untuk isteri kesayangan kami, tuan. Faham tak, tuan? Macam mana kami tak ada duit sekalipun kami akan usahakan, tuan. Untuk bagi anak bini kami makan, tuan. Walaupun kami ni orang awam. Walaupun beras dah mahal ke apa benda, kami akan cuba tuan. Tuan jangan ingat tuan seorang je yang boleh buat macam ni tuan. Kalau suami dia nanti belajar ilmu hitam pula tuan, tuan jadi putih terus. Jangan main-main. Jangan sampai kami berdendam tuan. Aku nak perempuan ni je, kau lepas lah. Kau carilah perempuan lain. Nak cari kat mana? Kau biar kau orang lain. Nak tuan recommend lah seorang tuan yang Proton Saga lain yang tuan siasat, ada lagi tak? Aku boleh rekomen kat kau. Kau lepas ni je. Ada tak yang Proton Saga lain yang tuan tahan? Kau diam lah, Saga-Saga. Saya tanya, sebab Proton Saga kan? Ada yang tuan tahan ke apa, yang hidung agak tinggi sikit daripada dia ke? Nak dua tuan? Tak adalah, dia main lawa lah. Siapa boleh lawa? Tak, ini tuan nak bagi kat ni, nak tukar ganti ni tuan. Ambil masa sikit lah nak cari. Kau senang. Hai, tuan. Ya betul tuan, ambil masa tuan. Kau lepas dia baik kat aku. Kita bincang elok. Kena tukarlah tuan, tukar gantilah tuan. Bincang elok. Alam gaib pun kena tukar ganti tuan. Kalau nak ambil orang yang hilang pun nak kena ada, kena tukar pula. Aku pun pelik juga dengar, boleh kena tukar-tukar pula alam gaib. Nak kena tukar dengan siapa, tak tahu. Hari nak tukar-tukar, kena tukarlah tuan. Kau pilih lah. Kau nak cerai bini kau ke kau nak tengok dia sakit macam ni? Dia sakit, Allah Ta'ala izinkan sembuh tuan. Kau pilih, kau diam. Saya diam? Kau pilih. Okey, tuan cakaplah dengan suami dia. Saya diam lah tuan. Saya takut kena sampai. Kau ceraikan dia. Kau bagi dia kat aku. Kita swap lah, kita swap. Haa, swap. Boleh kita swap. Kau nak bini aku tu gugup, hidung kembang, gemuk. Kau nak? Bini tuan gemuk. Tak lah, I can't handle. Punyalah. Aku nak kau ambil lah. Punyalah tuan, kurang hajar tuan. Tuan dah sebat dia cukup-cukup. Tuan burukkan dia, hidung kembang. Kau nak apa ambil lah? Apa biar tuan macam ni? Boleh main sweat-sweat pula. Waktu tuan angkat nikah dulu, dia lah paling cantik. Dah kembang sikit, tuan cakap hidung dia kembang tuan. Dia kembang pada anak juga. Tengok, masa tuan gesek hidung yang kembang tu, macam mana pula boleh keluar anak lah kalau tak berselera? Elok je keluar anak tuan. Tu je ada masa tu. Oh, masa tu je ada. Asal boleh je lah. Oh, faham. Kau lepas dia?
kena jumpalah, nanti tuan jumpalah dengan elok-elok bincanglah. Saya pun tak ada nak cakap apa ni, saya pun tak tahu ni, tak cakap lebih-lebih sekarang. Tapi saya ingin saman semua dah settle lah tuan. Hari tu dia orang bagi promosi RM50, saya bayar habis semua. Saya bagi tahu kau tadi kata nak siasat, tadi tuan kata nak siasat saya. Saya tak ada saman-saman. Tak apa tuan, nak mak pun tak apa, tuan nak urine saya pun tiga baldi saya bagi tuan. Tak ada masalah lah. Sibuk je. Saya bagi tahu tuan, saya memang tak risau kalau tuan kata aku nak urine kau, tiga baldi air kencing saya bagi, tak ada hal lah. Ha, sebab saya tak buat salah, saya tak takut. Tuan nak check saman saya, semua dah bayar. Dia pula bagi promosi tiap-tiap tahun pula. Bayar time promosi je lah. Tapi tak jumpa dengan tuan masa bayar, masa promosi tu tuan. Ya, bang, kau duduk mana? Aku duduk mana? Mana saya tahu tuan duduk mana? Gaya saya boleh tahulah, duduk mana, mana saya boleh tahu. Tapi kalau tuan nak saya korek sekarang ni, saya boleh korek tuan, kan susah. Terbongkar semua ni kan. Ha. Malu tuan nanti, saya malah nak korek lebih-lebih ya. Saya dah tahu hin-hin tu cukup lah. Aku penat lah. Kau cerai je lah dia, aku pun penat juga buat-buat. Yelah, tahu tuan pun penat. Kalau dah tahu tuan penat, tak payahlah. Dia kalau sakit, dia berubat. Dia sakit, dia berubat. Dia tak putus asa. Nanti tuan yang putus asa. Baik tuan ambil duit tu, hidung tuan, hidung bini tuan yang kembang tu, kecutkan balik. Hantar mana-mana pusat kecantikan. Badan yang kembang tu, kecutkan balik. Elok lah. Aku tak nak lah dia. Siapa? Dia memanglah tuan tak nak, dari tak jaga penampilan. Tuan kan banyak duit. Hantar pusat kecantikan, bukan pusat kecatatan. Pusat kecantikan, cantikkanlah balik. Kecutkan balik hidung dia, ada, dia orang ada tu, pelayar-pelayar nanti sepit, nanti elok lah, pancung balik. Itu pun nak ajar, kata belajar tinggi dah. Semua ada sekarang tuan, tuan nak bagi bini tuan kulit warna putih boleh. Kalau tuan dah boring warna putih, nak bagi warna hijau boleh. Asalkan duit je tuan, apa colour pun boleh. Kalau tuan nak bagi badan dia warna hijau, hidung dia warna pink pun boleh, asal bagi duit. Aku tak nak repair-repair, aku nak perempuan ni. Perempuan ni pun nanti, dah ada anak seorang dua, kena repair juga tuan. Tuan ingat apa? Tak ada lagi kereta yang harga 1 juta duduk atas jalan, tak pernah kena repair. Kena repair tuan. Tuan ni cerita pasal kemalangan ni, benda ni pun tuan tak tahu. Orang beli kapal terbang pun tuan. Saya ajar tuan, beli kapal terbang pun kena repair. Mana ada barang tak kena repair tuan. Tuan punya pistol tu pun kena repair tuan, sampai masa. Tapi kalau tak pernah pakai, mungkin lah berkarat sikit je lah. Kau banyak cakap lah. Kau jumpa aku nanti Kau cerai dia. Siapa cerai? Saya tak fikir dia nak ceraikan bini dia. Sebab bini dia sekarang setakat ni tak perlu repair lagi tuan. Tapi kalau nanti kena repair tu, saya tak tahulah kan? Tapi setakat ni bini dia okey, tak perlu di repair. Saya tak fikir dia nak cerai. Aku tak tahu lah kau datang pecuk mana. Cukup mana? Dia duduk rumah aku tau. Tahu tuan, memang dia dengan tuan. Tapi tuan pun sibuk je kan, banyak KK Proton Saga tuan ambil. Jadi kadang-kadang perempuan ni pun ya, fed up. Saku bagi tahu kan, dia pun fed up juga. Abang kat mana ni? Jajah-jajah. Abang ada kek ni, kek besar ni. Pasal apa ni? Kereta ni perempuan ni pula, tak tahulah dia bergesik. Kereta apa tu bang? Kereta Proton Saga. Kereta Proton Saga pun abang ambil kes. Ni kek berat ni, susah, complicated. Tuan-tuan lain semua tak boleh nak fikir, abang je boleh selesaikan masalah ni. Aku pun pernah jadi tuan juga dulu. Alah, ini semua wayang korang, ya. Lepas tu serabut kepala. Lepas tu kau fitnah pula bini kau, kembang badan lah, hidung kembang lah, mata sengit sebelah lah, bulu kening sebelah hilang, sebelah tak ada lah. Habis terbongkar kasih kau ni. Aku tak minta nak bongkar, tapi kau melampau-lampau sangat. Tuan banyak duit, tuan kasih adjust isteri tuan bagi jadi lawa, insyaAllah. Hak bini orang tak apalah, biar bila bini orang. Tapi kalau dia ni memang jodoh tuan, macam mana pun nanti dia orang berpisah nanti. Itu jam tuan usahakanlah. Lambat lah. Cepat dengan lambat tu kuasa kau tak lah. Tuan dah tua ke? Aku muda. Muda berapa umur sekarang? Muda lagi lah. Berapa? 40? Tua sangat kau ni. 30? 30 lebih, mana kata jadi tuan ni bukan sebab kepakaran dalam bidang kepolisian lah. Ni diploma lah ni. Loh, hangguk kau diploma. Habis, hangguk lagi. Habis apa ijazah? Aku ijazah. Ijazah. Baik, baik, baik. Tuan ada ijazah, tuan. Ada ijazah. Baik, baik, baik. Patutlah tuan, mana kata tuan tak lama dengan polis lah. Tu yang tuan ambil kes Proton Saga pun tuan ambil. Dia kalau orang-orang lama kat polis tuan, dia tak ambil kes Proton Saga tu. Taklah situ. Saya bagi tahu tuan, sebab saya lama juga. Saya lama juga berurusan dengan balai.
Kalau orang lama tu kan, dia tak ambil KK putus saga tu kan. Orang lama tu. Ya, pada kata tuan, ya tuan barulah sebab tuan tu masuk polis pakai pakai tiket ijazah. Kalau orang lama tu kan, dia orang tak ambil putus saga tu kan. Okey tuan. Saya pun tak nak cakap banyak. Okey. So yang saya boleh bagi tahu macam ni tuan, perempuan ni bini orang, tak payah kacau, tuan jaga kerja tuan ataupun tuan saya kacau nanti. Boleh tuan? So mak muka saya tuan, nanti mana-mana tahu kita jumpa-jumpa ke. Tapi jangan saman tuan, tuan saman saya saman tuan balik. Kita tengok lah. Kita tengok tuan, tak ada masalah. Balik nak kau ni. Apa apa pula saya dah takut tuan? Saya tak ada kesalahan jenayah. Tuan nak air kencing pun saya boleh bagi, berapa berapa tong pun saya boleh bagi. Saya tak ada masalah. Yang buat jenayah sekarang ni tuan, jenayah gaib nama dia. Ha. Kalau Allah Ta'ala tu nak tunjukkan tuan, tuan tengah mesin-mesin dengan dia, tiba-tiba dia terjun bangunan mati tuan, tuan orang kena pertama kena panggil. Ha. Tuan mesin-mesin dia, I love you, sayang, I miss you, pup, budak dia terjun bangunan. Siapa kena panggil tuan? Tuan kena panggil tau. Siasat. Ha. Kalau Allah Ta'ala tu nak uji lah. Ha. Susah kita nak bagi inspektor sampai ketakutan ni. Ingat senang. Ha. Ingat senang ke? Apa? Dia dah tunduk dah ketakutan tu. Jangan main-main. Eh, kadang-kadang kita perlu ugut kan tuan. Dengan ugutan tu kadang-kadang membuka minda kita supaya lebih matang. Okey tuan. Boleh tuan. Oh tuan. Tuan ambil balik apa yang tuan ambil kat hati dia tu. Sebelum hati tuan pula saya kunci. Sekarang ya, ini balai saya tuan. Ini bukan balai tuan. Apa yang tuan kunci kat hati dia tu, ambil sekarang. Tuan tak payah nak sibuk kunci hati orang. Atau saya sebat pula tuan pakai kayu. Baik ambil sekarang juga. Tuan, dengar tak saya cakap tuan? Ni tempat saya ni tuan. Apa yang tuan dah buat, kunci hati dia tu semua ambil balik sekarang. Lepas tu nanti suami dia jumpa tuan yang elok. Dengar tak saya cakap ni tuan? Oh tuan, apa yang tuan kunci hati dia tu ambil sekarang juga. Now. Oh tuan, dengar tak saya cakap ni? Hei, dengar ke tak dengar? Apa yang tuan buat dekat hati dia tu ambil sekarang juga. Sebelum tongkat tuan tu saya hentak kat kepala tuan, baik tuan ambil sekarang. Ha. Jangan tipu tuan, tipu dosa mati seksa. Saya tak tahu tu pepatah orang budak-budak dulu. Ha. Saya tak tahulah betul tak betul kan. Tapi biasanya zaman sekarang pepatah tu orang tak pakai, lagi tipu lagi orang suka. Tapi zaman-zaman dulu punya patah, tipu dosa, mati seksa dia kata. Tapi zaman sekarang punya patah, lagi tipu, lagi tak berdosa, lagi bagus. Tuan, apa yang tuan kurik tu tuan? Bawah lagi tuan. Tuan jangan nak bodoh-bodoh dengan saya pijak tuan kat sini yang. Ha. Tuan jangan ingat saya tak nampak. Bawah lagi sikit. Ah, ha, situ tuan. Ha. Tak pasal-pasal kau kena kawat kaki dalam bilik aku ni kan? Ha. Tak kira lah kau tuan. Aku yang sial pula. Kau sialkan aku. Dekat dalam bilik OCPD ni kau sialkan aku. Kau tahu tak di bilik apa ni? Suka-suka kau je dalam bilik kau, kau boleh sialkan aku. Dalam bilik aku, kau jangan suka-suka nak sialkan orang. Tak apa. Kau dah tak apa kan apa? Kau mak muka aku betul-betul. Nanti sekali aku turun balai, aku tengok aku turun dengan siapa. Itu jam kau tahu siapa aku. Ha, sekarang kau gelak lah. Jangan sampai nanti aku turun kat balai kau dengan seseorang. Itu jam kau kena hidang kopi aku. Itu jam kau tahu nasib kau. Lepas tu aku buat-buat jatuh kopi tu kat seluar kau. Padan ke kau. Ha, kau jangan pandang orang sebelah mata.
Lagi tolak sampai ke mulut. Jangan ambil kesempatan pula, tolak ke atas je. Yang kau tolak kat situ bila nak keluar. Jarang-jarang hari ni aku reman kau tuan. Biasa kau suka reman orang kan dulu kan. Hari ni peluang aku nak reman kau. Kau tengok je lagi tuan. Selalu kau sibuk nak reman orang kan. Hari ni kau tahu nasib kau. Hari ni kau kena reman dengan aku. Kau kacau dia lagi panjang reman kau. Ini kalau reman ni, masalah ni, habis semua kek tak salah dia bagi benang ni. Semua jadi blur dekat balai ni. Nak buat apa? Reman lah. Kau biasa reman orang, apa kau rasa? Kau ada fikir tak? Orang tak salah pun kau reman, baru kau nak siasat, kau dah reman orang tu 3 hari. Padahal orang tu tak salah pun. Ha? Orang tu jual goreng pisang tepi jalan. Apa kau ni? Aku bagi tahu kat kau, bodoh. Orang tu jual goreng pisang tepi jalan, kereta berlanggar kat depan, mati seorang. Pasal apa kau reman pula orang yang jual goreng pisang yang tak tahu apa yang bagi maklumat kan kau? Taklah, aku tak buat contoh. Aku bagi tahu contoh dia. Ya, kau suka-suka je nak reman orang. Kalau bilik reman kau tu si ada katil, empuk, apa semua tak apa juga. Yang tak salah pun kena reman. Yang salah pun kena reman. Ha. Pergi buat rusuhan ke apa benda, boikot apa benda ke, habis semua kau tahan. Penganjur kau tak tahan pula. Yang pergi ramai-ramai yang tu yang kau tahan sampai 7-8 hari, yang penganjur tu elok je. Aku bagi tahu benda ni penting. Kau kena bawa benda ni kehidupan. Ah ha, benda kehidupan. Oh, yang buat aku cakap. Tak tu contoh aku bagi tahu, jangan salah guna kuasa. Contoh, faham tak contoh? Kau ni contoh pun tak faham. Macam mana kau boleh jadi dapat ijazah ni? Ini mesti kau masuk universiti swasta kan? Lulus tak lulus pun tetap dapat. Otak kau. Yalah, dah tu. Itu pun kau tak faham, mesti kau masuk universiti swasta punya. Lulus ke tak lulus pun tetap dapat sijil. Lepas tu buatlah muka seposen, apply jadi polis. Tu dapatlah jadi polis. Muka kau je. Mengenal kau apa pun. Tak, aku bagi tahu tu contoh. Sebab kau punya teruk lah kereta potong saga pun kau ambil kes. Aku boleh terima kalau perempuan ni langgar mati. Ha, kau ambil kes tu betul. Tapi masalahnya perempuan ni tak langgar orang mati pun. Dilanggar orang. Siapa? Kalau dilanggar orang pun, orang tu tak mati. Mati tak? Tak mati kan? Habis tu yang tuan ambil kes ni dah kenapa? Tak ada sebab pun tuan nak ambil kes. Kalau dia dilanggar tak mati, bukan tuan punya bidang kuasa. Tu sarjan je. Ha, kau nak cakap ke orang yang biasa buat urusan macam ni? Kau nak kencing orang masalah lah. Ni punca dia ni, perempuan ni kemalangan kan? Kemalangan, lepas tu pergi buat laporan polis. Laporan nak buat, laporan kemalangan. Tuan dah berkenan pula. Jen, tu kereta plate nombor ABC177, awak bagi kes tu kat saya. Saja nak cakap apa, tuan dah minta. Dapatlah kat tuan, dapatkan tuan masuk bilik tuan. Puan macam mana kemalangan tu, tiba-tiba tuan suara lembut kan. Mesti lembut je lah. Garanti lah, tak ada dia keras-keras lah. Ya, aku bagi tahu situasi sebab aku biasa tengok. Awak siapa ni? Saya uruskan kereta puan ni. Eh tak payah awak keluar. Awak tak ada kena-mengena. Dia halau ni kita keluar kan. Sebab dia nak sembang dengan ni puan. Puan macam mana? Puan belajar kat mana? Belajar lagi ke puan? Ya, nah, belajar lagi. Oh belajar lagi. Dah kahwin ke? Mesti soalan tu keluar. Dah kahwin ke? Belum kahwin tuan. Puan jumpa dengan tuan mesti ketol kepala lutut. Nombor telefon tak payah minta pun memang dah ada dalam report. Alah korang nak acur benda-benda kecil macam ni. Apalah, nombor telefon tak payah minta. Boleh tak minta nombor telefon awak? Tak payah minta, dalam report memang ada. Dah diamlah kau. Kan, lepas tu tuan pun macam Allah, teringatlah kat perempuan ni. Assalamualaikum puan. Puan, boleh tak datang balai? Kita nak kena siasat balik lah kes. Kita nak kena siasat balik lah kes ni tuan. Puan, macam ada yang tak kena. Datang lagi kakak kat balai kan. 3 kali datang. Kali keempat naik kereta tuan lah jalan-jalan kan. Hmm.
Tapi tak apalah, itu strategi lelaki lah, nakkan perempuan kan, tak ada masalah. Itu masing-masing punya. Ya, ya, saya tahu tuan tak main-main. Itu kebijak. Itu kebijaksanaan lelaki. Tak apa. Dia pandai dia pandai. Itu yang nak main-main je. Siapa? Yang lain tu yang kau cakap tu lah. Saya tak cakap. Aku kan nak main-main. Aku betul-betul nak main. Tuan siasat kes kemalangan tu berapa kali tuan? Perempuan dia je kes. Saya tanyalah sebab saya nak belajar juga macam mana siasatan tu berlaku. Berapa kali panggil datang balai? Ah, apa nak bilang kau? Takkan tuan nak panggil dia ambil keputusan kes pula? Keputusan kes tak payah jumpa tuan, apply kat bawah. Ha, berapa kali tuan nak jumpa dia? Eh, tapi nak keputusan kes apa? Perempuan ni salah, dia langgar orang. Tuan bagi saman tak? Tuan? Tuan tak bagi saman! Macam mana pula perempuan ni langgar orang, tuan tak bagi saman? Sibuklah kau. Patutlah perempuan ni terhutang budi tuan. Tak bagi saman punya. 300 saman tu tuan. Jangan main-main tuan. Ha, tuan nak jawab kat akhirat nanti. Perempuan ni langgar orang macam mana pula. Tak kena saman. Tak semua tuan macam tu lah. Ada yang okey-okey. Tapi jarang berlaku lah kan. Pengalaman ni pengalaman lah. Okey, ada yang okey-okey. Ada yang sifat dia okey-okey. Tapi nama pun lelaki, kan? Ha, lelaki ni mencuba nasib. Untung-untung sangkut. Kalau tak untung, dia yang tersangkut. Macam itulah. Yang lain-lain tuan ada buat macam ni juga ke tuan? Ha? Kim mana kata selama tuan dekat balai, inilah kes pertama Proton Saga ni je lah yang tuan ambil ni. Perempuan ni seorang je lah. Ke Proton Saga lain pun ada juga? Ya, saya tanya tuan. Tuan. Ah, saya tanya je. Sebab benda-benda macam ni jarang belah. Dia je. Okey. Saya faham lah tu maksud. Apa aku lah. Ingat aku main sebat je ke semua? Tak lah. Eh, mana boleh kes? Mana boleh kes? Tuan boleh pilih-pilih kes ke? Tak boleh kan? Apa yang inquiry bagi tu tuan kena ambil lah. Boleh pilih-pilih kes pula kan? Eh, dah belum ni lah. Jangan sampai lepas ni, nanti government cakap tuan-tuan semua dia kunci kat dalam bilik. Jangan tengok-tengok kat luar, nanti dia pilih-pilih kes pula. Ambil kat bahu dia tu tuan sikit, bagi lembik bahu dia nak buat apa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambil kat bahu dia tuan. Hai. Akak ni daripada Perak ni datang naik ambulans ni. Apa masalah dia? Tuan tak nampak ke masalah dia apa tuan? Naik ambulans datang sini ni. Ha? Tuan intai-intai lah suruh tuan ni jin tengok ke apa ke. Tuan terpikat dengan aura wanita. Tak ada lah asal nama lelaki. Nama lelaki bang. Saya pun lelaki juga. Boleh saja bang. Kalau dia duduk jadi cleaner pun on je, tak ada masalah. Yang penting layan ke tak layan je. Tak layan tak jadi apa, layan. Aku main sebat je ke ha? Eh, kira ni tuan kira sebat lah. Dia bini orang pun tuan sebat. Dulu bukan bini orang. Tapi dulu masa dulu dia single. Ya, memang dia single dulu. Tapi tuan dah terlambat. Dah macam kau mana? Kau ingat test aku test macam kau ke? Eh, tuan tak tahu test saya macam mana lagi tuan. Cleaner-cleaner. Oh, tak. Itu contoh tuan. Itu contoh. Weh, elok sikit jangan cicikaikan aku. Ya, tuan tak boleh dicicikaikan. Baik, tuan. Tengok aku main sebat je ke perempuan. Baik, ya betul tuan. Aku muat mata juga. Ya. Mana kata tuan ambil kes mengikut wajah wanita lah. Bukan mengikut kes. Tak ada, dia je. Dia je yang tuan ambil kes. Baik. Aku tak minat pula. Yang lain-lain kes tuan siasat lama sikit tak? Tak ada biasa. Tuan biasa-biasa je. Yang ni je kes dia lama sikit siasat sebab dia punya perempuan ni punya bumper tu besi. Jadi tuan ni macam pelik lah, macam mana pula kereta Saga bumper besi ni boleh jatuh pula bumper dia. Atau dia lama sikit nak siasat. Baik. Kau jangan nak cikai-cikaikan aku pula. Saya agaklah dah tuan tak cakap, mana saya nak tahu. Sebab saya pelik lah Proton Saga punya kes tuan nak ambil. Bukan sebab kereta, sebab perasaan. Mana kata tuan kalau nak siasat jenayah ni melalui perasaan lah. Ya, mana kata kalau tuan nak keluarkan saman tu melalui perasaan lah, lahiriah yang datang daripada hati tuan. Nak bagi saman ke tak nak? Tak nak, lawa pula perempuan ni. Tak jadi bagi saman ke macam mana? Sibuk
Saya tak tahu tu lah, mana tahu rezeki saya jadi... Kenapa aku nak bagi tahu kau pula? Mana tahu saya dah boring jadi perawat, saya nak jadi polis balik ke apa ke? Mana yang kau gemuk macam tu? Eh, besok lusa kalau saya tak minum gula, tuan, kurus balik, tuan. Saya keluar duit sikit buat pembedahan perut, saya lagi kurus daripada tuan. Tuan ingat tuan seorang jadi ijazah ke apa? Ya. Jangan marah tuan, buat kerja elok-elok. Dah buat macam mana dah tertangkap? Macam tuan tangkap penjenayah, kan? Nak buat macam mana dah tertangkap? Kalau tak tertangkap, tak apa. Kan? Dah tertangkap, kan? Saya pun baca 2-3 kerat, tuan pun dah datang, habislah. Nak buat tajuk apa ni tuan? Tuan tersakiti lah. Takkan nak buat tajuk tuan tersakiti? Macam... tak boleh tajuk tuan tersakiti, tak boleh. Siasat Proton Saga. Ya, melangkau. Tak, saya kena pilih tajuk tuan. Setiap kes saya kena pilih tajuk. Tuan Proton Saga. Tuan ambil kes Proton Saga. Takkan tak, macam tak sedap pula. Tuan terceduk. Eh, tak kena lah terceduk. Tuan terceduk. Tak kena. Tak, tuan siasat menggunakan... gerak hati. Tak boleh tuan, bukan bomoh nak pakai gerak hati. Tak sesuai juga. Saman tak dikeluar wanita cantik. Ish, itu dah macam tajuk mangga. Lagi tak kena. Susah juga nak bagi tajuk ke tuan-tuan ni eh. Bahu dia tuan. Saya daripada tadi cakap bahu tuan. Tuan duduk gesek kat bahu kanan tuan. Bodoh kan kau ni, lama-lama aku buat sini buat apa? Dah, tuan buat situ lama-lama nak buat apa? Saman ikut perasaan. Okay, tajuk tu Saman ikut perasaan. So lepas ni mana-mana wanita-wanita di luar sana, kalau macam tak ada lesen ke apa ke, kalau boleh make up tebal-tebal sikit, lipstick beli yang mahal. Kau jangan beli yang RM10. Kau pun celaka juga kadang-kadang. Kau nak dapat buat lelaki, kau beli lipstick yang RM10. Beli yang mahal sikit tu, yang Maybelline. Ha, barulah ngam. Kau nak take tuan, kau pakai yang lipstick hijau yang RM10 tu, memang tak dapat lah. Pakai Maybelline, dia kan ada shining. Kena pakai shining-shining sikit. InsyaAllah, bila dia orang ikut gerak hati, dia takkan kasih saman. Okey, faham eh? Bagus. Faham eh, tuan? Lepas ni, tuan tengok. Siapa pakai lipstick Maybelline, tuan ambil kes. Kau ingat aku main sebat je ke? Tak, saya bagi tahu contoh. Apabila seorang wanita tu, dia jaga penampilan dia, biasanya kalau aku dia betul... Aku semua, aku minat lah perempuan. Dah, tuan ingat kami lelaki ni, semua perempuan kami minat ke apa? Kami pun pilih juga. Kenapa macam tu? Kenapa? Tuan muda. Kau ingat pakai lipstick je, aku minat? Pakai lipstick. Oh, tuan tak minat pakai lipstick ke? Aku minat perempuan ni je. Minat perempuan ni je, baik-baik. Banyak kali dah tuan minat perempuan ni je. Baik-baik, saya faham ni tuan. Tak nak, yang lain pun. Yang lain pun tak nak? Dalam tuan-tuan minat agak perempuan ni, dapat juga nombor satu tu. Dah tu lah dia masa tu. Bangkat ijazah jumpa yang tu je. Hari-hari jumpa dengan orang, yang tu je tuan jumpa. Ke yang nombor satu pun kemalangan Proton Saga juga? Aku kahwin sebelum aku kerja. Oh, sebelum kerja dah kahwin. Baik. Rumahnya kata sebelum tuan jadi polis lagi dah kahwin dengan dia lah. Baik. Tuan angau bini orang. Oh, itu kalau keluar statement tu tuan. Macam-macam kalau saya buat tajuk tu tuan angau bini orang tuan, saya ingat sampai Bukit Aman tuan tengok cerita saya ni. Nanya juga kat tuan ni. Bukan kata Bukit Aman, segala jenis bukit tengok. Mesti saya kena panggil tuan. Kau tolong panggil perawat ni. Aku nak siasat ni. Siapa punya angkara ni? Memalukan je. Ha, saya tak tahu tuan. Ha, saya bagi tahu je. Ini pun untung baik. Yalah, saya kau ni. Ini pun untung baik. Tajuk saya ni nampak kaki je. Kalau saya nampak ni lagi teruk tuan. Ha, nampak kaki je tak apa. Masih boleh dirahsiakan. Jangan tanya, kau jangan tanya soalan berkaitan dengan saman dekat sini. Kau ni pun masuk air juga. Kau tanya saman nak buat apa. Tuan ni tengah tekanan jiwa, nak kena buka balik apa dia buat. Kau boleh tanya saman, kalau lori tak pakai seatbelt, berapa pula saman celaka betul? Manalah dia nak jawab.
dia tak layan kes-kes kalau lori tak pakai seat belt, dia layan saga je. Dia tak layan kalau seat belt lori tak pakai, dia tak tahu. Kau dah suruh aku tanya dengan tuan ni berapa bayar saman seat belt lori. Kau dah mampus, kau tak nampak tu dia sial-sial dengan aku tadi. Ha, korang tak apa, tak kena sial. Aku kalau tiga kali kena sial, memang aku bangun, aku pijak je tuan ni. Aku bagi tahu kan. Ha, kau suka-suka nak sialkan orang. Ada dia tanya, ada soalan dia tanya tuan, kalau tinta gelap ke tak boleh cerita ke tuan? Ada dia tanya soalan macam tu lah tuan. Tuan mana nak layan KK tinta? Tuan ada diskaun saman tak tahu ni, setiap kali polis buat apa dia punya hari, hari tu ada ada diskaun, mesti ada ni lah, jangan risau lah. Ada diskaun dia. Setiap kali hari polis tu lah, dia adalah diskaun dia. Saga Top 1 lah. Ha. Tengok pada yang bawa juga. Saga Top 1 pun, dia bukan pasal saga. Dia tengok siapa yang bawa. Okay. Kalau yang bawa tu perut belaga dengan steering, dia masih top 5, top 6, top 7 kan. Ha, dia bukan Top 1. Okay, pastikan perut dengan steering tak belaga. Itu kadang-kadang punca kemalangan juga kan. Kadang-kadang nak belok ke kanan, tersekat pula dengan perut, dah tak cukup masuk belok tu, tak cukup tu masuk longkang. Sangkut, ah sangkut. Okay, itu JPJ tak ajar korang ke? Sepatutnya JPJ nak kena keluarkan tu eh. Satu tu, pinggang kena macam ni. Kalau nak bawa kereta, pinggang tak boleh lebih daripada ni. Nanti tersangkut dekat steering, boleh menyebabkan kemalangan. Itu pun satu benda penting kat tu. Ramailah orang Malaysia lepas ni diet. Dah, ambil lah kat muka yang tu hambur-hambur tu, ambil balik. Muka dia bersihkan sikit lagi. Nanti nak jumpa nanti, muka tak comel lah. Macam mana tuan? Kepala sebelah kanan tu, muka dengan kepala sebelah kanan semua ambil balik. Inna dina inna Allah inna salam barakatuh. Sina dina inna Allah inna salam. Cuba tanya Ustaz Afi kat mana kau tanya dengan tuan ni, nak buat apa, dia mata batin tak terbuka. Kau tanyalah mana mata batin terbuka, yang boleh keluar masuk alam gaib lah, apa benda lah. Dia kata ustaz tu ada kat batu lah, atas pokok lah, tersangkut kat sungai lah. Tanyalah diorang, tanya dengan tuan ni, dia pun cari kes-kes menarik je. Dia kan, cari diorang lah, diorang yang pakar-pakar yang hari-hari buat VTT. Saya buka alam gaib, tutup alam gaib. Saya baru balik dari alam gaib. Saya ada bini alam gaib, tiga orang. Carilah orang macam tu, diorang lagi pakar. Okay, cuba cari yang macam tu dulu. Dah belum ni muka dia? Kepala dengan muka tu bersih betul-betul. Cari yang macam tu, dia okey. Tengok kan korang buka, kau tekan VTT. Mana-mana orang yang sembang pasal alam gaib tu, kau suruh dia orang pergi. Ha, suruh hantar dia ke hutan. Mana-mana yang buat prokas, nampak Ain lah, tiga orang kat belakang lah hantu. Yang tu perempuan tu hantar. Tak ada aku sponsor dia pergi hantar kat hutan tu pun tak apa. Yang penting jumpa je balik orang yang hilang tersebut. Jangan sembang je. Kena aircon, semua benda boleh nampak. Bila masuk hutan, nah, kau yang pertama lari dulu. Ha, coy, semua sembang lah. Test tu, test lagi. Kepala sebelah kanan tuan, yang belah kanan yang penting tuan. Itu yang tuan bagi dia fikir bukan-bukan tuan. Suami dia jahat, suami dia ada perempuan lain, suami dia tak sayang kat dia. Itu belah kanan tu tuan. Pandai pun tuan ya, jangan letak kat situ ya. Suami kau tak buat kerja ni, suami kau tengah video call dengan perempuan lain. Situ tuan, kat teduk kat situ. Kat situ. Suami kau off telefon padahal bateri habis. Tu suami kau off telefon tu. Kau keningat. Ya, tak, saya bagi tahu tuan, permainan yang tuan buat ni saya tahu dah, saya biasa dah. Diam je lah. Tu suami dah off telefon tu. Confirm lah dia ada check in hotel lah tu. Memang confirm lah. Tuan bagi perempuan ni fikir bukan-bukan. Padahal bateri habis. Dah belum? Muka je sikit lagi tuan. Muka tu bagi lah, bersihkan balik. Bersih.
Cinta tiga segi, kau memang tak boleh jadi pengarah lah. Kau apa tajuk kau bagi cinta tiga segi pula? Ini cinta dengan saga, apa pasal tiga segi pula? Tiga segi. Saga. Taklah, saya nak cari tajuk dia tuan. Apa? Kalau kau buat tajuk filem. Tak, saya bagi tahu tuan. Kalau tuan pergi kat panggung wayang, tuan nak tengok tajuk cinta tiga segi ke? Tuan nak tengok cinta saga, cinta bersama saga. Kenalah cari tajuk yang best sikit. Dia stres, dah kena tangkap. Dia kalau tak kena tangkap macam korang. Korang curi buku, lepas tu kena tangkap. Mesti korang akan stres. Hukuman pula kena pula RM3,000. Curi buku, buku tu harga 30 sen. Tapi mahkamah letak kena hukuman RM3,000. Padahal curi buku tu 30 sen. 30 sen tak wujudlah, RM1 contoh. Curi RM1, kena bayar RM3,000. Lepas tu kena tidur pula, bilik percuma pula. Kan, bagi pula air apa, bagi pula air sirap tak ada gula pula. Oh, naya weh. Kan, naya. Bagi pula makan nasi kepala ikan je. Badan ikan tak ada, badan ikan dia sebab. Okey, tuan, jom kita nak keluar dah ni. Saya kena reman tuan dulu. Okey, 3 bulan tuan tak boleh ganggu keluarga dia. Kalau tuan masih ganggu juga, maka mana kata hukuman berat akan saya langsungkan. Okey, boleh tak tuan? Jangan ganggu. Tuan nak cara gentle, tuan jumpa suami dia ke macam mana ke, saya tak nak tahu. Aku jumpa kah? Jumpa tak apa. Kau lepas bini kau. Itu tuan jumpa depan-depan tuan. Tak mau hantar-hantar macam ni tuan. Yang penting sekarang ni saya pegang tuan dulu. 3 bulan dalam pegangan saya. Kau janji dengan aku sang. Tuan kena janji dengan saya, nampak saya jangan saman. Kalau tidak saya picit limau ni. Sekejap lagi kan, kempis pokok tuan, jangan main-main. Saya ni tok bomoh tuan, jangan main-main. Saya bagi tahu amaran awal-awal. Saya ambil jarum peniti, saya cucuk kat limau ni tuan. Dekat sana tuan menggelupur nanti, jangan main-main. Jangan tunduk-tunduk malu dah sekarang baru tuan nak ketakutan. Tadi bukan main belagak, saya dah cakap saya tok bomoh. Baru tuan tahu ketakutan. Boleh tak tuan? Kepala dah ke sana ke sini, nak lari lah tu, nak lari mana? Dah, cepat cakap je. Dah, kata-kata air untuk suami. Bakal madu. Bakal madu? Bakal madu lah ni suami dia. Belum lagi tak tahu jadi madu ke macam mana ke. Kau cerai dengan dia. Aku akan tunggu. Sampai bila pun sampai bila lah, aku tunggu je. Macam cerita Mak Rempit tuan. Mau tunggu aku sampai. Itu je dialog dia. Apa rumah kau buat sampai dapat? Sampai dapat. Mesti akan usaha sampai dapat lah. Pantun-pantun ke apa tak ada? Tak, saya tanya lah tuan kalau ada pantun ke apa ke. Okey lah bang, insyaAllah. Jangan bagi dia pergi jumpa dengan lagi. Pergi lagi, jangan tiup lagi kan, kena lagi. Kalau boleh, kalau lepas di kemalangan ke apa, tak payah buat report polis lah. Kalau boleh tukar kereta Saga, tukar kereta lain. Tukar kereta upgrade sikit lah, Honda ke apa ke. Mungkin dia orang mak Saga je kot. Tak tahulah saya kan. Okey tuan, naik kat tengkuk semua. Naik kat tengkuk tuan. Tuan naik kat tengkuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kerahkan kepala tuan. Sekejap lagi aku siku kau, tak dapat apa kan. Orang nak keluarkan kau ni, ikut je tangan aku. Macam tu. Lagi. Lagi lepaskan lagi, naik sampai tengkuk tuan, naik sampai tengkuk. Ya Allah, mohon kepada mu ya Allah, mohon izin ya Allah, kepasung ya Allah selama 3 bulan ya Allah. Engkau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tengok nafas. Sekali. Allahu akbar. Lagi sekali. Panjang-panjang tak? Tengok nafas panjang-panjang. Hembus. Buat Allahu akbar. Allahu akbar tu saya nak dengar. Lagi sekali. Okay, insyaAllah mudah-mudahan. Kita pegang pula 3 bulan ni tengok macam mana. Kak, cerita sikit kak, macam mana kejadian tu? Macam mana kejadian mula-mula kenal tu? Akak kemalangan. Akak mula-mula accident, lepas tu? Lepas tu buat report lah. Akak buat report lah. Macam mana kemalangan kereta tu, macam mana? Kereta akak langgar orang apa?
macam motor tu dia dia bukan langgar direct macam tu. Motor tu macam langgar macam mana? Motor tu langgar akak lah. Saya nak masuk sini, motor tu nak pergi straight. Aku ubah haluan. Tapi saya tepi. So, motor tu langgar belakang kereta saya. Langgar belakang kereta akak lah. Jatuh lah. Lepas tu macam mana yang akak boleh lepas dah buat report tu, lepas tu akak pun balik lah? Tak ingat dah, tapi buat report lah lepas tu. Macam mana pula boleh jadi, boleh nak berkawan dengan dia pula? Sebab dia mesej dulu masa tu. Dia mesej, dia nak siasat lagi kes tu lah. Dia tanya, dia whatsapp biasa lah. Dia whatsapp biasa lah. Oh, mulanya whatsapp je lah. Lepas tu akak pun masa tu single pula. Cuba-cuba kawan lah juga. Terpaksa lah sebabnya dia cakap nak tolong. Oh, akak terpaksa. Bada kata saya terpaksa. Dia sebab terpaksa tu yang jadi jin juga kan. Bada kata akak terpaksa layan tu sebab nak, sebab harapkan dia dapat tolong lah. Bukan sebab mana, tetapi terpaksa lah masa tu. Benda terpaksa lah ni. Tak terpaksa cuma. Tak apalah, insyaAllah. Mudah-mudahan kita kena kuat semangat kak. Jangan terpaksa. Terpaksa-terpaksa ni yang habis. Okay. Nah, pergi mandi limau dulu. Saya ingin masuk balik. Meh, ambil mic tu sekejap. Dekat tinggal. Gosok kat hati tu kak. Kak kena masuk balik. Tak. Okey, kamu masuk dia. Dah jual dulu tak? Kau jangan menyebarkan berita palsu . Bukan semua orang macam tu, okey? Bukan semua macam tu, ada di kalangannya je lah kan. Okey, kau orang pun tahu kan, ini bukan satu jabatan, mana-mana pun sama saja. Okey, so jangan kerana terpaksa. Kerana terpaksa dirimu binasa. Kan? Okey. Jangan kerana terpaksa dirimu binasa. Okey. Macam itulah kan. Okey, faham . Ayub Han hadir. Alamak. Kena buat BTT baru lagi nampaknya je ni. Okey. So jadikanlah itibar lah benda-benda macam ni. Saya banyak kali cakap . Lelaki, kalau ada lelaki ataupun perempuan, kalau kamu tahu dia dah memang kaki bomoh, kamu jauhkanlah abang kakak. Macam mana pun dia takkan berubah bang kakak. Dia akan mati-mati dengan bomoh-bomoh dan bomoh. Sebab bagi dia benda tu mudah. Okey. Benda tu mudah bagi dia. Mana kata apa-apa saja benda yang dia nak apa-apa saja benda yang dia berkehendak biasanya akan jadi. Tapi mereka tak pernah sedar yang benda itu tidak akan kekal lama. Okey. Kalau kamu tahu dah pasangan kamu ni memang kaki bomoh ke apa, kamu jauhkan diri. Banyak lagi orang lain ada bang kakak, cari orang yang beriman. Tak banyak beriman ni kamu tak boleh ukur dengan pakaian semata-mata kan. Yang penting dia ada solat apa semua tu pun dah alhamdulillah. Kadang-kadang kamu nak cari ilmu waktu ni mungkin kamu tak jumpa, payah. Dia dapat satu waktu sehari pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia masih dalam harian dia tu, dia masih ingat pada Allah Taala. Okey, dia masih ingat pada Allah Taala. Nanti lama-lama dia akan upgrade, dia akan up lagi. Okey. Tapi kalau kata kamu dating dengan dia daripada pagi sampai malam, solat pun tak ada, apa pun tak ada, wah. Macam mana kamu nak macam itulah kamu dapat. Faham . Macam mana kamu nak macam itulah kamu dapat. Okey, cari. Ni agama ni tak boleh lari dalam kehidupan kita. Okey, tak boleh lari dalam kehidupan kita. Faham . Bagus. Apa ni . Kau jangan main-main. Aku kena ni lah, dah tahu ni jadikan jadi K-Line pula kan. Okey, jadikan dah statement lain pula. Aku dah cakap dah dia orang buat statement. Apa ni Edika cakap Allah Taala tak adil pula. Aku tak faham betul. Kau orang punya impas kalau tak sampai ke otak kan. Kau orang memang tak faham tau. Dia macam umpamanya macam mana tau. Saya tak sebut pun Allah Taala tu tak adil. Itu kan situasi percakapan. Dia macam mana tau? Kau tengok cerita Tamil ni, kau tengok TV cerita Tamil. Tapi tak ada suitable apa? Serikata. Bila kau tengok cerita Tamil, kau tak faham cerita Tamil tu tau. Dia tak ada serikata. Lepas tu kau main agak-agak je. Jadi bila sepatutnya waktu kau ketawa, kau tak ketawa tapi kau menangis. Lepas tu ada Tamil, ada satu orang Tamil ni datang. Ni, apa pasal you nangis? Tak ada, saya tengok ni lah banyak sedih. Belum sedih lagi. Ini sekarang orang tengah ketawa. Macam tu lah cerita dia. Okay, suitable. Macam tu lah cerita dia. Okay, itu bukan condemn bang kakak.
saya buat benda, saya bagi benda, saya bukan orang kaya, saya orang biasa je. Saya buat benda tu, saya bukan condemn siapa-siapa pun. Saya nakkan bukti. Dan saya nak jangan reka-reka cerita yang boleh menyebabkan keluarga mangsa dia akan terkilan. Ustaz tu dah jadi kata, ustaz tu tak nak keluar daripada dalam gaib, ustaz tu dah sangkut dekat pokok, ustaz ni dah. Jangan bagi statement-statement yang macam tu, Bang Kakak. So, siapa-siapa yang ada kepakaran, okay, yang boleh mata batin terbuka, yang selalu bercerita buat VTT, wah-wahi, saya biasa keluar masuk alam gaib, saya boleh ni. Waktu ni lah kamu tolong saudara Islam kamu. Jadi saya offer RM10,000 tadi, rezeki saya ni saya kongsikan pada mereka. Dapat, kemudian perlu buat live. Kenapa kena buat live? Sebab kita nak pembuktian. Penipuan boleh berlaku bila-bila masa. Kalau diorang tipu Ustaz Eddy macam mana? Itu urusan Allah Ta'ala. Itu jihad saya. Kalau tipu-tipu lah tak apalah. Tapi kita nak tengok lah benda tu secara real. Benda ni betul tak? Penceritaan dan kejadian itu betul ke tidak? Okay? Jangan nanti bila dah cari-cari-cari-cari tiba-tiba, ini hantu spesies ni memang tak boleh bawa keluar. Hantu spesies ni tak boleh bawa keluar. Macam mana kan? Okay? Macam mana? Pembuktian bagaikan dengan saya, kena ada pembuktian. Tak ada pembuktian, saya susah nak percaya. Okay? Saya susah nak percaya kan? Mesti ada pembuktian insyaAllah. Orang-orang yang terbuka pada alam yang boleh buka pintu masuk keluar alam gaib ni, dia tak perlu nak cari bukit sana, bukit sini, bukit sana, bukit belakang. Kau sampai kat tempat tu kan biasa korang buka bismillahirrahmanirrahim, terbuka dah pintu alam gaib. Kau tak ada pula naik kat tingkat sana, tingkat 3, tingkat 4, kat situ je kau buka. So sampai kat hutan tu tadi, kalau kamu buka boleh buka pintu alam gaib, bukalah. Tak payahlah kau pergi panjat gunung sana, lepas tu kau habis panggil orang kampung bawa ke gunung sini. Lepas tu bawa ke gunung belakang. Lepas tu kejap kau cakap dekat pokok ni, ustaz ni duduk kat pokok ni. Lepas tu macam dah lama bercakap dengan pokok tak jadi, kau bawa pula orang kampung pergi dekat batu sana. Mungkin dekat sini pula. Yang tu bukan buka alam gaib. Yang itu namanya kau main cari-cari lah. Macam polis, askar pergi cari. Macam tu je lah. Jadi penceritaan, kita nak penceritaan. Adakah kalau mereka jumpa ataupun kepakaran mereka boleh mengeluarkan, kalau kata betul alam gaib lah kan. Kalau betul kepakaran mereka macam tu, kamu dapat habuan. Saya bagilah habuan tu sebab saya tak ada kepakaran macam tu. Kalau saya ada, saya turun, saya tolong. Sebab saya tak ada kepakaran macam tu. Okay? So, mungkin dengan cara macam ni lah, makanya mungkin ramai yang profesional ni akan keluar. Benda ni boleh, ada tak orang yang profesional? Ada, Bang Kakak. Memang ada. Orang yang boleh keluar ke alam gaib ni semua memang ada. Orang yang kasyaf ni ada tak? Ada. Bukan tak ada. Cuma, saya nak tengok. Sebab saya pun pernah berjumpa dengan orang yang kasyaf. Tetapi mereka takkan kongsikan yang mereka ni kasyaf. Mereka takkan bagi tahu yang mereka ni kasyaf. Sebab itu rahsia Allah Ta'ala yang mereka simpan. Walaupun dicakap-cakap macam mana pun, dia takkan bagi tahu. Okay? Tapi sekarang ni banyak VTT yang kata nampak kasyaf. Itu yang saya nak tengok, betul ke tak betul ini kau kasyaf. Okay? Betul ke tak betul? Yang mana masuk pendekar dalam badan, dah suruhlah pendekar tu masuk. Inilah time berjihad. Masukkan pendekar mana tuk-tuk. Assalamualaikum. Cucu, apa masalah cucu? Saya ingin mencari orang yang baiklah. Aku adalah tok yang paling kuat di dalam dunia. Bawa pergilah sampai cari, sampai jumpa datuk dah masuk, nenek moyang. Saya nak bukti. Saya bukannya menghina, tetapi perlukan pembuktian. Buktilah kalau dah mungkinlah golongan-golongan Tuhan dah. Saya tak pandai. Kalau saya pandai, saya tolonglah kan. Saya mesti tolong, tapi saya tak pandai. Saya tak tahu sejauh mana kebenarannya kan. Sebab saya banyak juga menonton benda-benda macam ni kan. Menarik sukma masuk dalam badan, dia kata orang tu dah mati, selang 3 hari jumpa pula orang tu. Lepas tu yang dia tarik dalam badan orang tu siapa? Kan? Ini yang kita tak nak. Jadi macam bila saya buat macam ni, jangan kamu rasa tercabar. Bila kamu, inilah peluang kamu. Inilah peluang kamu nak bagi tahu VTT yang kamu buat ataupun cerita-cerita kamu pada orang ramai tentang alam gaib. Inilah masanya kamu gunakan untuk bantu saudara Islam kita. Faham? Inilah masanya. Kalau kamu berjaya, kamu dapat hadiah. Saya bagi hadiah tu. Saya tak kenal ustaz tu. Nama penuh dia pun saya tak tahu. Dia duduk kat mana, saya tahu Sedim je lah kot. Saya tak pernah kontak keluarga dia. Saya tak kenal dia siapa pun saya tak kenal. Cuma, mungkin dengan apa jihad yang saya boleh bantu ni, mungkin membuka mata mereka-mereka ni pergi cari. Kalau rezeki, mana tahu kalau tak alamnya rezeki, dapat jumpa, dapatlah RM10,000. Kan, contohnya tu lah. Okay, tapi kalau ustaz tu kena kidnap ke, lari daripada rumah ke, lari pergi rumah bini nombor 2 ke nombor 3 ke, itu dia tak kira lah. Sebab penceritaan alam gaib mesti berkesudahan dengan alam gaib. Okey, berkesudahan dia mesti dengan alam gaib. Penceritaan alam gaib mesti nak dengar. Penceritaan yang lain-lain yang rupanya ustaz tu ada hutang bank ke apa, lari ke, itu saya tak nak dengar. Itu dah bukan cerita alam gaib. Okey, faham eh?
Ha, cuba janganlah bagi alasan saya perlu keluarga dia datang jumpa dengan saya, sebab itu adab bang kakak. Orang ni dalam kecemasan, dia dah dekat 20 hari dah dekat hutan. Apa benda kau nak cerita? Apa benda lah sembang macam ni bang kakak? Oi, kau ada kelebihan. Allah Ta'ala dah kurniakan kelebihan dekat kau. Kau tahu tak saudara Islam kau ni dalam masalah? Kau tahu tak? Kau fikir tak kalau kata ahli keluarga dia nak cari kau, lepas tu kena pula ahli keluarga lah jumpa 10 skamer. Sampai bila anak nak jumpa? Kau dah tahu berita ada saudara kita, saudara Islam kita kehilangan. Minta tolong mana-mana yang pakar-pakar yang terbuka alam gaib, boleh tutup alam gaib, boleh buka, boleh ambil kunci alam gaib ni semua, minta hadirkan diri, bantu. Senang, kau turun lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala saya bantu, dah cukup. Ini kecemasan. Kalau rawatan tu lain bang kakak, dia bukan nak dapatkan rawatan. Ni anak hilang. Bila anak hilang, cuba anak kau pula hilang, nak jumpa dengan Edika, buat tak tahu lah, tunggu lah dia datang jumpa dengan aku, apa hal lah kau jumpa dengan dia. Ni apa benda ni? Mana pegangan agama al-ahli sunnah al-wal jamaah ni, kat mana? Ha. Nanti satu masa nanti bila kamu buat sikap macam ni, jangan sampai nanti hospital pun buat macam tu. Kamu kemalangan tergolek. Kami tak boleh datang lah. Kami nak kena tunggu ahli keluarga salah seorang datang ke hospital lah, bagi tahu lah ni anak kemalangan, baru kami datang. Oh, kami tak boleh. Apa benda ni? Bila dah kecemasan, tolong je lah kan. Ini bukan main-main, ni nyawa orang kot. Okay. Pasal itu kat situ saya suka. Saya suka bukan menguji lah. Ini ahli agamawan. Adakah mereka kata, mereka buat? Kata mesti buat. Kalau tak buat, itu makna kata propa semata-mata. Okay, propa je lah. Cakap tapi tak buat. Okay. Saya selalu tengok kadang-kadang ada live daripada pagi sampai malam, pagi sampai malam, cerita pasal alam gaib apa sampai kadang-kadang azan subuh. Azan subuh pun dia pelanggar, teruskan lagi dengan alam gaib. Macam-macam. Ini saya tak tahu korang nampak ke tak, sebab saya kadang-kadang termasuk dalam live-live. Cerita pasal alam gaib, Nur Muhammad, Nur Muhammad masuk kat sini, Nur Muhammad ni bukan Allah, Nur Muhammad ni daripada Nabi Muhammad. Eh bukan, kau bodoh, guru kau salah ajar. Nur Muhammad ni masuk kat sini. Eh Nur Muhammad ni kat atas. Lepas tu bila tanya pasal Fardu Ain, rukun Islam buat, rukun iman buat apa? Kau sampai tingkat tinggi yang benda basic macam tu pun kau tak tahu. Dia jadi macam, aduh, serabut lah kan. So saya offer tu, kita nakkan kebenaran. Okay, kita nakkan kebenaran. So, ada kan banyak nama-nama korang tag kan, nama-nama tu semua nama-nama top. Top disebabkan VTT. Okay, nama-nama tu top disebabkan VTT. So inilah peluang dan masanya kita bantu saudara Islam kita. Ambil yang baik je lah kan. Okay, ambil yang baik je kan. Top disebabkan VTT tak mau kan. Kita nak betul-betul bantu. Sekurang-kurangnya mungkin dengan offer yang saya buat tu dapatlah menggembirakan keluarga mangsa kan. Saya bukan orang kaya bang kakak, saya orang biasa je. Cuma saya nak belajar, kita belajar daripada sini. Dalam kehidupan kita, sama ada penyakit misteri, sama ada penyakit hospital, mesti kena ada pembuktian. Tidak ada pembuktian, tidak boleh guna pakai. Makna kata macam mana? Kalau kamu pergi merawat dengan seseorang, kamu tak boleh guna pakai apa yang perawat tu cakap. Dalam badan kamu ada 3 ekor, 4 ekor, dia perlu dibuktikan. Bukti ni macam-macam cara. Apabila dirukiahkan pada kamu, ada tindak balas. Kamu muntah, sakit badan, mencucuk-cucuk badan kamu, kepala tiba-tiba rasa berat. Bukan semesti kerasukan, tak. Dia ada pembuktian kat situ. Takkan kamu yang tak ada apa-apa, bila dirukiahkan kamu sakit kepala. Tadi kamu sihat, okey je. Bila saya rukiah, tiba-tiba kamu sakit kepala, dah kenapa? Something wrong lah dekat situ. Faham tak? Bila kamu sesak nafas, sesak nafas, kamu mesti nak kena tahu punca sesak nafas tu pasal apa. Jadi doktor sampai ke hospital, diorang pun tetap akan buat apa, penyiasatan terhadap kamu. Barulah dia nak operate ke apa benda. Okey, itu maksud saya. Sebab saya bercakap macam ni, sebab saya dulu kena. Saya dah kena. Jadi bila saya dah belajar, so itulah yang saya ni. Jangan bagi alasan macam contoh perawat kata, ada setengah perawat tak suka nak buat alas. Tak suka nak buat alas, saya nak cakap macam mana? Saya tak boleh nak kata, nak cakap macam ni, ikut kau lah kan. Saya nak cakap macam mana? Again. Okay, faham eh? Jelas tepat eh. Tapi jangan korang pusing-pusing statement. Apa ni Edika kata Allah Ta'ala tu tak adil. Saya bukan cakap Allah Ta'ala tu tak adil. Allah Ta'ala ni adil. Itu anak aku pun tahu, baby pun tahu. Apa pasal kau punya impas tak sampai ke otak? Kau boleh ambil benda tu satu point. Sedangkan banyak lagi ilmu manafaat dekat situ yang kau. Dia tak faham intonasi sedih macam mana, perli macam mana. Dia tak faham intonasi tu. Sampai tak macam tu orang Melayu gitu ni. Aku jadi macam, apa benda ni? Saya marahlah ustaz cakap Allah Ta'ala tu tak adil. Ya Allah, ada ke aku orang, kau tengok live aku selama ni, aku ni gila ke apa nak cakap macam tu? Okey, dengarlah intonasi tu dulu. Intonasi tu intonasi yang macam mana kan? Pening malam. Okey. Pening juga kadang-kadang. Tapi tak apalah, yang penting kita doakan mudah-mudahan Ustaz Hafiz, saya pun tak mengenali beliau.
saya sentiasa berdoa, tak kisahlah perawat ke, mungkin Allah Ta'ala anugerahkan kat paranormal ke, banyak paranormal sekarang ke, selain pada diorang cari hantu, merata-rata tak jumpa, baik cari orang saudara kita yang tentu manusia, yang hilang, mana tahu rezeki diorang, kan? Siapa-siapa sajalah. Okey, cari, buat live lah. Live tu kena ada lah sebab banyak penipuan sekarang ni. Okey, kena buat live ke apa. Tapi saya mengharapkan, saya jujur eh. Saya jujur sangat-sangat. Saya mengharapkan sangat. Orang yang pergi itu adalah orang yang buat VTT, selalu buat VTT dan bercerita pasal alam gaib yang pergi. Saya sebenarnya tak mengharapkan paranormal yang pergi tau. Saya berharap sangat orang yang lantang bersuara tentang alam-alam gaib, yang boleh keluar masuk alam gaib, yang ada isteri alam gaib, yang apa, yang macam tu. Saya betul-betul mengharapkan orang itu yang pergi. Saya tak mengharapkan paranormal semua pergi. Saya mengharapkan orang yang bercakap pasal alam gaib ni berlebih-lebihan, yang ni yang pergi. Okay, tapi janganlah hantar kawan lah, kata busy lah, apalah. Saya tak nak itu. Saya nak, saya harapkan. Tapi kalau mereka dengan banyak helah ke apa lah, so saya dah anggap, saya dah tahulah, okay, tu je lah level kau. Okay, yes, okay, tu. Saya ada ni nak, dia dah mandi ke kak ni? Okay, jadi kita sambung lagi semua. Allah masih semangat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.